Kenil atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger dibentuk berdasarkan dekrit kerajaan Belanda pada tanggal 10 Maret 1830 dan bukan merupakan bagian dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Kenil merupakan bagian militer terpisah yang khusus dibentuk untuk dinas di Hindia Belanda. Pembentukannya bertujuan utama sebagai usaha kerajaan Belanda untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda. Kenil dikenal sebagai militer yang sering menumpas pemberontakan orang-orang pribumi Indonesia. Tak hanya pemberontakan karena menolak pajak saja, tetapi juga menumpas perompak yang kala itu masih marak terjadi. Semua musuh pemerintah kolonial yang bersenjata dan sulit diatasi polisi adalah bagian dari tugas Kenil. Tidak ada ancaman bersenjata berskala besar terhadap pemerintahan Hindia Belanda hingga Perang Dunia Kedua, membuat Kenil tidak siap untuk berubah menjadi kekuatan militer modern yang mampu melindungi Hindia Belanda dari invasi asing. Menjelang invasi Jepang, pada bulan Desember 1941, pasukan reguler Belanda di Hindia Timur terdiri dari sekitar 1.000 perwira dan 34.000 orang prajurit, 28.000 antaranya adalah penduduk pribumi. Setelah kekalahan dan pendudukan Belanda oleh Nazi Jerman, Kenil terputus dari bantuan eksternal dari Belanda, kecuali untuk unit angkatan laut kerajaan yang ditetapkan di Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Kenil dan pasukan sekutu di Asia Pasifik dengan mudah dikalahkan oleh Jepang. Mereka kemudian menjadi tawanan bala tentara Jepang sebagai tawanan perang. 25% dari tawanan perang ini pada akhirnya tidak selamat dari pengasingan mereka.